Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali dengan Pangandaran Guide, channel khusus informasi wisata Pangandaran terkini dan terupdate di setiap harinya. Sebelum kita mulai informasi hari ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe dan share ke sosial media kalian. Terima kasih. Kawasan wisata Pangandaran Jawa Barat, tak hanya menawarkan keseruan pantainya untuk dikunjungi pelancong. Bila menjelajah lebih jauh, kabupaten yang tengah digencarkan untuk menjadi daerah wisata serupa Hawaii bagi Jabar ini juga memiliki sejumlah objek wisata lain yang tak kalah menarik. Hari ini akan kami sampaikan informasi mengenai wacana pembatalan PPKM level 3 dan referensi spot untuk menikmati sunrise atau matahari terbit di pagi hari. Simak dan ikuti channel ini untuk terus mendapatkan informasi wisata Pangandaran terupdate lainnya di setiap harinya. Saat ini saya sedang berada di Hotel Sinar Rahayu Timur. Hotel ini sangat recommended buat kalian yang ingin menikmati sunrise langsung dari dalam kamar atau teras hotel. Atau hanya sekedar duduk santai menikmati secangkir kopi hangat sambil menikmati debur ombak lautan lepas. Selanjutnya akan kami sampaikan informasi mengenai wacana pembatalan PPKM level 3 di Pangandaran. Pemberlakuan PPKM level 3 untuk seluruh daerah dibatalkan. Meski begitu, PHRI Kabupaten Pangandaran dan pelaku usaha wisata akan tetap ikuti prosedur pemerintah dalam hal menerapkan protokol kesehatan ketat. Batalnya penerapan PPKM level 3 ini pun tak membuat objek wisata menjadi longgar pada saat Natal dan Tahun Baru. Meski batal atau tidak, tetap untuk lokasi objek wisata akan menerapkan standar protokol kesehatan ketat. Baik bagi pelaku wisata maupun wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran. Ujar Ketua PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Sapana, Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021. PHRI Pangandaran akan tetap ikuti prosedur dari pemerintah. Seluruh hotel dan restoran tetap memperketat protokol kesehatan. Sebelumnya, PHRI Pangandaran pun sudah berkoordinasi dan komunikasi dengan pelaku wisata menyikapi penerapan PPKM level 3. Terutama dalam persiapan penerapan peduli lindungi dan hal lainnya. Saat ini okupansi hotel pun tidak begitu banyak, hanya 10%. Jauh berbeda saat PPKM level 1 yang mencapai 80%. Setelah adanya pembatalan penerapan PPKM level 3, okupansi hotel Pangandaran belum ada perubahan. PHRI pun kini menunggu keputusan dari Pemkab Pangandaran terkait penerimaan okupansi hotel pada saat momen Natal dan Tahun Baru. Untuk lebih jelasnya penerapan okupansi hotel, kami masih menunggu instruksi pemerintah. Intinya kami PHRI Pangandaran akan ikuti prosedur pemerintah, pungkasnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Ikuti channel Pangandaran Guide dengan klik tombol subscribe untuk mendapatkan info wisata Pangandaran terupdate dan menarik lainnya di setiap harinya. Selamat menyaksikan dan terima kasih.